Hai guys, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita tengah masak rendang yang 10 ekor. 5 ekor, first trick dah settle. So, this is second one. Alright, nanti full recipe. Tengoklah, I akan update malam ni or besok. Stay tuned guys. Masukkan santan. Pakai santan fresh boleh, santan kotak pun boleh. Ha, pakai je apa yang ada. No problem. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Okay, sorry lah. Dapur messy sikit. Biasalah guys. Masak big portion ni mana boleh nak masak. Dalam keadaan yang tak comot kan. So, abaikan. Okay. So, kita kau-kaukan dia. Ya Allah, sejapnya. InsyaAllah. Guys, last kali kita akan taburkan daun kunyit. Okay, jangan tanya kenapa rendang saya, kenapa berkuah, kenapa tak kering. Okay, ni kan rendang secara orang kata ikut tekak kita. Macam saya kat rumah ni, semua suka rendang yang orang kata yang berkuah. Bila makan dengan nasi ke ketupat panas pulut, sedap dia berkuah. Sebab kita lagi lama kita panaskan, dia akan menjadi kering. Right, so korang yang tak suka basah macam ni berkuah, korang boleh masak lama sikit kuah tu. And then biar dia jadi kering. Okay, ni bezanya baru siap dengan ini version yang dalam siap. Nampak tak? Kuah dia dah jadi kering. Alright, so ni dia. Okay, rendang ayam 5 ekor. Another 5 more. So, total 10 ekor. Dan juga ini dia. Rendang daging. Also 10 kilo. It's done. Okay, ni semua rendang yang cili-cili padi. Memang pedasnya. Barulah sedap. Yum.